Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel saya. Menu yang saya akan kongsikan kepada anda semua hari ini ialah ikan singgang ori Kelantan. Okey, menu ni sangat simple, memang sesuai untuk anda-anda yang sedang berdiet sebab dia rebus saja. Okey, jom kita tengok bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat ikan singgang ori Kelantan ini. Okey, jom. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 1 ekor ikan tongkol, 1 biji bawang bombay, saya ambil yang sedang je, lengkuas, 4 biji bawang putih, cili padi 3 ke 4 keping asal keping, kita ada sayur bendi, perasa, gula, garam dan air secukupnya. Jom kita masak. Okey, mula-mula sekali kita didihkan air. Anggaran dalam 3 cawan ya. Okey, kita tunggu sehingga air mendidih dulu. Okey, sebelum dia mendidih kita masukkan lengkuas, bawang merah dan bawang putih. Sekarang kita tunggu sehingga semua air ni mendidih. Okey, air kita dah mendidih. Sekarang kita masukkan ikan. Masukkan cili dan juga asam keping. Asam keping ni saya guna 4 sebab asam keping ni kecil. Okey, ni resepi ori Kelantan eh. Ikan singgang ni, kalau resepi Kelantan ni dia memang tak guna kunyit. Ikan singgang dia memang tak ada kunyit, dia akan apa ni, lengkuas ni lebih. Okey, sekarang kita tunggu sehingga ikan ni masak baru kita masukkan sayur bendi. Sekarang kita boleh masukkan sayur bendi. Oh, sedaplah sayur bendi ni. Dan kita ni dah masak, masukkan sayur bendi dan kita letakkan perasa, gula dan sedikit garam. Okey, kita tunggu sikit lagi dia mendidih. Okey, ikan singgang kita dah masak, bolehlah kita hidang ya. Alhamdulillah, resepi ikan singgang ori Kelantan kita dah siap. Okey, ikan singgang ni memang sangat sedap apabila makan dengan nasi panas-panas berserta dengan budu. Okey, sekarang saya sertakan budu. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum semua. Bye.